Assalamualaikum teman-teman. Hari ini malam ya, aku ada di rumah adikku. Tadi kami sore itu jalan-jalan ke tempat pedagang bunga langganan kami. Kami beli aglonema, beli kalatea, beli philodendron, beli anggrek juga teman-teman. Nah, karena sampai udah hampir mendekati maghrib, jadi setelah selesai sholat, kami adikku khususnya dia langsung menanam bunga-bunganya. Punya aku masih di mobil, besok aja aku nanamnya. Ikuti aku teman-teman ya. Teman-teman, beginilah suasana malam di belakang rumah adikku. Masih segar-segar, masih banyak tanaman-tanamannya. Dan dia masih suka mengoleksi beberapa tanaman yang dia belum punya, teman-teman. Sama seperti aku, kami hobinya sekarang sama. Mari teman-teman kita lihat tanaman apa saja yang sekarang ini ada di tempat adikku ya. Nah, ini koleksi-koleksi aglonema adikku teman-teman, ini lipstick ya. Enggak yang mahal-mahal banget juga sih. Ini butterfly ya kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya, aku juga enggak terlalu hafal. Enggak terlalu kenal. Kalau salah silahkan dikoreksi teman-teman. Nah, ini juga aglonema. Kalau ini aku suka nih teman-teman, cepat besar, cepat rimbun, warnanya juga bagus, pink. Ini murah kok teman-teman, tapi cantik dan tidak rewel, aku suka banget ini. Apa ya tadi namanya, lupa lagi. Apa ya namanya ini ya, Dek? Lupa ya, tadi kita dibilangin tadi, tapi kita lupa lagi ya. Namanya juga sudah nenek-nenek ya, lupa terus. Si donat Carmen. Nah, ini juga teman-teman, aglonema juga. Apa ya namanya nih ya? Aku nggak kenal aglonema, banyak yang aku belum tahu spesies-spesiesnya teman-teman. Taunya ini aglonema aja. Ya teman-teman, kita lihat lagi koleksi tanaman adikku teman-teman. Ini ada jenis philodendron ya. Ada philo gergaji. Ada philo apa ini, merpati ya. Terus ada anthurium. Cantik-cantik ya teman-teman ya. Nah, di sana ada philo monstera ya, yang variegata putih semua. Ini alokasi ya. Monstera. Wih, di tempat adikku ada kaktus juga teman-teman. Gede nih. Cantiknya, Masya Allah. Nah teman-teman, di rumah adikku ini banyak juga tanaman gantung yang ditempel di dinding rumahnya teman-teman. Nah, banyak, ada sirih, ada patah tulang, ada apa ini ya, Adam dan Hawa.
Terus ditempel di dinding, teman-teman, biar dindingnya tidak terlihat kosong. Nah, inilah kegiatan mereka, teman-teman. Masih menanam-nanam saja meskipun hari sudah malam, karena hobi tidak terasa ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman yang belum subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau menonton videoku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.